Kenalkan, kami, saya sendiri adalah Haji Ali Suyitno, kemudian saya sedang dipercaya oleh warga untuk menjabat Kepala Desa Pesantren Kecamatan Tambak. Langsung memberanikan diri seluas setengah hektar. Saya pakai per 1000 meter adalah satu botol, mulai dari umur 7 hari, 21 hari, dan 45 hari sesuai petunjuk. Saya semprot 5 dengan 3 kali penyemprotan. Pupuk yang pasti ya, yaitu Pia tablet dengan komponen 100 kilo ya, setengah hektar. Terus Ponska itu sudah kebiasaan kami, itu saya pakai 120 kilo. Sudah saya rendam pakai nasa 1 hari 1 malam, terus saya semai selama kurang lebih 22 hari umur penyemaian. Saya cabut, saya tanam. Kita lihat, alhamdulillah sudah saya hitung, itu bisa ada 300 butir gabah per malekan. Sebelum pakai nasa, maksimal tinggi itu saya dapat 4 ton setengah hektar maksimal sudah. Alhamdulillah, berkat kemurahan Allah dengan saya lantari tambah pupuk nasa ini, ya saya bisa mendapatkan 7,5 ton basah. Untuk perontokannya Pak, itu beliau-beliau bilang itu merasa renyah sekali atau mudah. Saya sewa lahan Pak, 3 iring atau setengah hektar ini, kalau dihitung-hitung ya minimal itu 3 juta rupiah Pak. Benih, pengolahan lahan dan sebagainya, kalau sebau saya habis 1,5 juta. Jadi kalau 3/4 bau, 3/4-nya kali 1,5 juta. Dan pupuk, saya biasa itu memakai tadi tablet ya, 1 kintal itu berarti kurang lebih 150.000 ditambah Ponska 1.750 kali 20 kilo Pak. Ditambah nilai pupuk 600.000 rupiah, yaitu super nasa, nasa dan hormon, itu saya punya peningkatan hasil per setengah hektar itu jadi dari 4 ton ke 7,5 ton. Baik Pak, kalau kita nilai uangkan dari biasanya setengah hektar paling saya dapat 4 ton dengan harga gabah basah, taruhlah dibikin murah, nggak muluk-muluk 100.000 per kuintal, berarti saya dapat 4 juta Pak. Tapi dengan adanya sekarang super nasa tadi, saya tambah pupuk senilai 100.000 rupiah, itu saya dapat 7,5 juta, 3.500.000 rupiah Pak, dari per setengah hektar. Kalau 1 hektar berarti kita punya pendapatan 7 nilai tambah. Pada bapak-bapak kelompok tani, wujudnya juga para ulama, untuk bisa terus menyebarluaskan, mari kita kembangkan dengan teknologi nasa yang mana sudah bisa membuktikan dengan hasil yang cukup memuaskan. Alhamdulillah periode ini yang dikhawatirkan adanya banyak hama khususnya tikus, berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, kita bebas terhindar dari hama apapun, sehingga betul-betul menghasilkan.